Yang bisa menyebut dan
gelanggang cukup keras tadi. Kereta pun menjadi war war. Dibiarkan saja sehingga menjadi poin 8-6 untuk Pasopati. Dan ini tim out diminta oleh Pasopati. Wah, masih bersama di Gelora Pasopati pada malam ini jam 11:00 rupanya dari para pendukung Pasopati sudah merapat ke tengah lapangan di pinggir lapangan hampir 2000 penonton yang mengikuti di tengah lapangan. Bola dikembalikan oleh Pasopati. Apa yang terjadi untuk mampu diselamatkan oleh anak-anak Raja Warung? Apa itu? Anak-anak Raja Warung. Apa itu? Dari lini depan para pemain dari Pasopati servis lagi dari nomor 28 depan menuju kaca pertama offside sekali. Bola masih kurang mengalami keberuntungan dari Pasopati cepat saja rupanya nomor 12 masih dia masih terpaksa yang menambahkan satu poin untuk Raja Wali dan berikan dari penonton penonton semakin bertambah pada bubar ini akarnya habis itu Raja Wali apa yang terjadi sekitar rencana sekitar apa yang terjadi si wasit berupaya memberikan poin untuk pemain Raja Wali masih Raja Wali dan sementara masih sebelah sama. Salah satu pemain dari Pasopati rupanya mampu menyulut dari pertahanan Raja Jawa. Berpengaruh melanggar server tepat saja. Apa yang terjadi? Sedikit
sisi menunjukkan masih di anak-anak pasok tapi nomor punggung 7 pelanggar saja dulu lucu keras tepat saja tapi bersama yang sungguh luar biasa anak-anak pasok tadi di pada malam hari ini dan terlebih kembali baru berkabasi masuk menyangkut di perlahan nomor 27 menegang Saves yang bertiga dalam masalah segera mampu di dalam untuk blok oleh masuk menyangkut di sedikit pengarahan anak-anak kesepati dari ofisial ngapo berbagai di sana. Nomor 27 dari Pasopati melakukan set. Sayang sekali, sayang seperti sayang. Bola masih menyangkut di net dan mungkin terlalu menekuk. Baik untuk raja lalu ke depan saja. Apa yang terjadi? Oh, sayang sekali. Sedikit saja tadi menyentuh net rupanya dari pemain basket tadi. 12 jebak lagi. Kurang lagi dimaksimalkan blocking dari anak-anak Raja Wali rupanya seperti tembok RRC yang sulit untuk ditebus. Ketepan nomor punggung 12 dari basket tadi melakukan usai sekali. Lagi-lagi si Gidal, apa yang terjadi rupanya? Pencurian bola yang maksimal. Kita kembali mode warna saya dilakukan oleh anak-anak Pasuk Adun 2019 nomor punggung 3 dan Raja Wali langsung ke peto saya sekali. Bola terlalu jauh, terlalu melebar mengeluarkan. Ayo kakak, semangat kakak. Dan beberapa ya. Saya selalu pasuk tapi ke depan saja. Sudut tenang dari anak mungkin salah pengertian dari pemain pasuk tapi mampu ditembus oleh anak-anak Raja Wali. Mampu diambil dengan sangat robust jebret kita. Mampu sungguh-sungguh usaha yang sangat maksimal tapi belum bisa menembus pertahanan dari Raja Wali. Masih Raja Wali. Tepat saja. Nomor 8. Mampu dibayar-bayar di sana. Masih nonton dengan sangat sekali. Lagi-lagi. Rupanya mampu terpecah. Boleh. Ya, pasok tapi. Si Gidal lakukan sangat dramatis sekali. Mampu. Oh, masih ada si Gidal. Lagi-lagi jebak saya sekali belum bisa maksimal. Doa-doa dari Raja Wali sungguh eksis pada malam hari ini. Raja Wali motor saya ambil saya nomor 5 jebak saya sekali.
belum bisa, belum, belum, masih belum. Apa yang terjadi lagi? Coba lagi. Oh, saya sekali belum. Allah, iya, masih berapa meter? Oh, sayang sekali, masih belum. Dicoba lagi. Raja Wali Magar Syar. Tepat nomor 75 mengambil alih bola ke depan saja. Cepat dikidal. Masih mendominasi dikidal. Bertambah satu bar itu pasok babi. Nomor 75 Magar Syar. Depan saja. Lagi masih apa yang terjadi? Berkuat para Raja Wali Magar Bene. Masih terus semangat anak-anak Basodabe. Ya, waktu masih panjang. Cepat lagi. Itu yang diinginkan oleh para supporter Anda di sini. Long, biasa wae long, ning poin. Tambah poin lagi untuk Basodabe, Sir. Raja Wali bola kita mampu dimaksimalkan. Biasa hati-hati atau poin masuk rugi Pak Demu ngingoni. Yang 12 lakukan satu lagi. Yang berikut 3 cepat mampu masih bisa bertanya. Bola kita masih melambung-lambung di tengah lapangan. Apa yang terjadi? Sayang sekali tidak maju lagi oleh Pak Sepati. Raja Wali Magar Syar ke depan saja nomor 76 mengalo. Rupanya Siki dari ini. Oh, sumpah yang memang sangat luar biasa dan susah untuk ditebak. Hingga kebingungan dari para pemain Raja Wali tadi. Gimlaban akan set juga beroper ini berencana kapuk. Oh, saya sekali kepetan ke 13. Oh, habis dan mabuk dan poin menambah poin yang sangat berada. Break untuk pada pertandingan terbalam hari ini. Ofisial dari Pak Subati diharapkan bisa untuk memberikan dorongan, memberikan rangkaian para negara. Ya, tetap dari kedua sebelasan dari Raja Wali Magar Pak Subati kami ucapkan terima kasih sudah hadir di gelora Pak Subati Desa Badang Sari. Pasopati bersisi tegang. Memang poin-poin yang sangat menyakitkan di sini sebenarnya. Masih berterima kasih kepada mengingatkan untuk ofisial dan bisa tenang kepada kedua kesebelasan kedua. Dan penonton semakin bertambah pada kisaran 3.200 orang meliputi gelora Pasopati. Raja Wali Magar Syar. Ingat saja pembukaan. Dan rupanya bisa pertama mati dicuri oleh para pemain Pasopati. Kita berikan semangat untuk kedua kesebelasan pemain.